Allah Ta'ala kalian menjanji yang diberi kepadanya rezeki, tapi Allah tidak menjanjikan gajimu berapa. Allah Ta'ala telah mengatakan rezekimu ada. Allah tidak pernah menjanjikan gajimu seberapa. Hana gaji ditanyain oleh Allah. Gajikan lang dunia. Gaji yang kubebut artinya balasan di atas pekerjaan tanyo yang kubebut. Antara raba dengan rugi, antara senang dengan susah, antara God dengan hana God. Kentinu tengku patokan. Pat roh akhirat. Nyok kalian tabut. Penam dalai. Eh, berarti mana orang tengah biasanya hana kucik putih, hana kumuk buka gede, kumuknya ikna peng nang sebut, baik nak teh. Kerda roh nak urung teh. Tugas tanya buka gede, lagut dengan hana lagut, hana urusan dengan tanya. Kita tanya perlepeng tengah sejuta. Orang dia tak buka gede, mesti tahu hana, hana yang tahu, yang lagi ada hana roh berapa. Moya memang napeng jat itanyo nyo jatah napeng tengah sibta hanai mublo le urang uronyo na urang bayu utang yang kali mutang awai ibrah bayu lutha man pahijar ke gede tanyo yang na gede rencana bayu lutha ijo juranya tejupta ti ya rezeki uang kadara rezeka na kejadian menang-menang selama na udelo na na ku iya leh dak buka na kawere. Berarti hana kebongon katanya. Wa kadara ridkahu. Dan Allah pula yang mentakdirkan, yang mengkadarkan, yang memberikan rezeki bagi manusia itu. Rezeki bagi hamba. Buat lada mengkleh-mengkleh. Kerja intanya, gaji intanya. Dan hana panyak cok itu yang rezekinya. Menya rezeki butuh carumpa dengan minta. Yang cukup rahim. Dan yang urung jak ulaut yang ketubiat bengah gewa pun geme bubu geme buka-buka geme jeje geme kawi-kawi di gerempa engke geja ulaut di ho bat tengah laut ho geja dia pecerok engke gerempa engke kabinah kuala minta ide menempat ini rezeki dia juga minta pat ini landonya merempat rezeki pat papa yang kebenaran oleh Allah baik gabu ada yang jelas getanyo geyo yang minta geyo yang usaha. Karena getanyo golem ik tatawakal menyehana tamita atanya na mantang tinga ingat tahaba urun jamun menyehana ta usaha pani harta teka dima yang gebah le urun doha boh menyehana ta usaha pani harta teka dimanya nyen gepegah lagi nyen kurung beuh si iet ka na manya raya ulah doot ka na manya mutuko lebon bah ta urun awai ngan jemon getanyo. Lihat tapi cara rezeki hana geberi li Allah. Yang kejut geberi kan Allah tak minta. Wadah geberi si. Dan kejut rezeki li Allah Ta'ala. Ata yang kali hana kena tak tanya minta. Menyejut yang minta rezeki. Berarti dia rezekinya tak pernah agar warga. Mana ya? Allah Ta'ala yang pernah rezeki ke dia. Ita nyota ya cok atau kali ke pernah li Allah. Nah yang payah tak cok. Nah yang hana payah jatuh. Yang hana payah jatah ke bancara. Artinya hana payah jatah berat-berat tahan. Hana payah yang pak sadro betul. Pukul tersebut di dah-lidah. Ipa lumak-lumak tu. Wa mayyat takimlah. Ya janganlah kumah raja. Berangkat tahu mantang yang takwa kepada Allah. Maka mudah saja orang itu mendapatkan rezeki dari Allah. Jirat galah dan hakim anjir. Mengetanyo. Mengetanyo kalau kebenar oleh Allah. Putra yang kata usah dah. Nyai tanyo kalau kebenar dari Allah. Mereka tanya buat bak draw dia tak buat masalahnya. Bak pribadi draw nak payah jauh lagi. Allah Ta'ala kalian berapa gedanya. Allah Ta'ala yang ciptakan masalah. Allah Ta'ala yang pernah gedanya. Allah Ta'ala yang pernah masalah gedanya. Allah Ta'ala yang pernah masalah. Mau bak draw atau pinang. Tanyanya manusia. Di antara anggota tubuh tanya na perut. Tabian perut. Tiput perut. Tiput perut. Nada. Tanya naga bimare li Allah. Perasaan rasa gerah bak perut pun bak mare. Bak mare. Gerahnya yang tanya itu. Rasa de hidup bak perut. Allah Ta'ala kali keciptakan asawa perut ke tanya. Putra yang kali keciptakan li Allah Ta'ala bermacam-macam makanan yang nak bagi tanya. Olehnya Allah Ta'ala li kepenah tanya kebiakai. Gebicara ke tanya. Gebi akal, gebi pikiran, gebi
alasan ke kedainya ngat mudah tak selesaikan masalah drawat kali ke pernah madu oleh Allah beda putusah drawat Allah dana gebi perut dalam perut na perasaan de berarti de nya akan gadah dengan tapat dengan itama makanan orang itama na babah babahnya tak apa Allah man kali na ba kibancara ngat tro na jarau untuk jo be tempe hi tak kami be amara kerau payah cok ngaba gebijara wak tanya oleh Allah Taala mana tekan ajara wak kibancara kula wak kibancara ku ngap na uta na cara bagi tanya gebri ilmu kan hana ser kan hana tu tah cuman atanyen berlaku atanyen ne bagi tanya kalau seandainya kita mau mensyukuri di atas apa yang telah diberikan oleh Allah tugas tanya jalani perintah kubah larangan insyaallah nampaklah kenyataan yang sebenar-benarnya bagi tanya dan habar wajalahum Allah pula yang telah menciptakan pukun kematian nyan mandumna ayat khalaqa wa a'malahu dalam Al-Quran Allah Ta'ala nampaka wallahu khalaqakum wa ma ta'malu olian nampaka bagi tanya wa kadara artakahu Allah Ta'ala yang kalih menciptakan rezeki kepada kita. Al-Quran Allah Ta'ala berkata, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Olehnya, tanya udip dalam dunia nyu na masa, udip dalam dunia nyu ketanyo na wate untuk hana. Artinya gebuhnan ketanyo ngan mati ataupun katru ajai. Wa ajalahum Allah pula yang telah menciptakan kematian. Teh bukti na dalam Al-Quran. Putra na dalam mutulih Al-Quran. Iza jaa ajaluhum iza jaa ajaluhum la yastakhiruna saatan wa la yastaqdimun apabila katruk wate mati kata hai manusia Allah Ta'ala kala kepudente masanya bagata menyekadente ba Allah la yastakhiru saatan hana patunda kematian wa la yastaqdimun dan tidak ada cara untuk mempercepat kematian me hana mati hana mereka kena mati na cara yang baik tanya dia mendawa au hatte katru ajai na cara karo itu ajai lagi urung ke ana moho taju yang ka mati paneng ti payah taju le ngam mati mi hanai taju kena mati ini ngam buka sebab le Allah ge kejadian yang kakak ada dengar le kedai na urung ge mano guru le ge mano kale ge melangu ka bereh dung ku ka gle kale ge bosa pun ketika iko kale ge lahap tro ka guo urung mo kale ge gento baje katari ke kena jauh ku deh tingat ke thilop tingai ke ruang kan thilop tak kata hai thilop jauh ke ruang kan thilop follow tu ha katari dung kuah kabereh thilop lain kalah ke tau teh kena jauh ku deh tu karena tingat ke thilop puno tingai ke ruang kata ke mana wahana ke puah ataupun tua ke timah timah mana wah timah peluk sabun timah sabun baik kau ini batik kuah kalang mengacau datanya terus pak bini keru begitu ketikui genek cok tima mekhum itu kau boleh lebih ya gada hanam ho dang orangnya tibo udun sabo gembo nyen macam moden orang kebuka apa katru pungani melatha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kam ninggal itu pulak tanyo jempoh tekian kam ga pagam ningai kanya kala ini balau langembu muham ningai tim tam ti tawa le urang kami tam ti hana ha na urang kami tam ti mi hana mati hana ti hai lagi awak nyu ate putus cinta ya je bai god makanya mo ate puya je hana tam ti e grup langkrung itu mele urang iya gantung roi putus dalam manya hana jatah mati han tiang han mati ni ni yang kalam terwaja sebab yang kematiannya Allah kan baik God yang kemati Allah kan rimu pahala orang orang han mati kabunuh kai woi kurung katari kali mana kali tau baje kali tau ibadu nyan ima bro sebab ya cok kai tu gom ibu ya ha nak bau ibu ya nyan pemnya han itu gom kanya ini hanat ha termasuk tugas buya bau ro nyan tu gom ji tu gom urangnya menya hana geja urangnya memasalah ji itu tuntut ba Allah ya Allah nak pegang elong jempohnyo ino ni uda je jo urang sabuhana kontrol dan yang ijo le buya akan nyai rupa
Kau yang kita nak tulis nan nayo ni. De, artinya ajal itu telah ditentukan. Makanya kita nyontokah dalam dunia nyo segolong mati bro. Tanya tak percaya kepada Allah, tak beriman Allah, maka ikhtiarlah, berusahalah sekuat tenaga supaya kita ini bisa menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah.